welcome to the show. Kembali lagi di Il Siandre. Thank you. Seperti yang kita lihat tadi, pesulap menggunakan sebuah kartu ya. Hanya sebuah kartu. Saya juga hanya sebuah kartu. Seperti janji saya di awal. Di awal saya hanya menggunakan satu kartu biasa yang tadi dibuka oleh Paramita. Oke. Kartunya tentu berbeda-beda. Tapi, saya biasanya menemukan kartu dengan oke lah. Banyak yang bilang kecepatan tangan saya. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak menggunakan tangan untuk menemukan kartu penonton. Kaki, bukan. Saya ingin mencoba, oke, Bapak yang di sebelah sana. Oke, siapa namanya? Ya, Bobby, Pak. Oh, Pak Bobby, oke. Beri tepuk tangan untuk Pak Bobby. Spesial banget nih. Oke, Pak, bisa kocok kartu, Pak. Bukan kocok yang lain ya, Pak? Oh iya. Iya, kocok kartu. Tunjukkan kamera juga boleh. Iya. Oke. Sekarang Bapak sendiri ambil satu kartu. Ambil satu kartu aja. Tapi jangan kasih tunjuk saya. Bebas. Jadi ambil satu kartu, deck-nya kasih saya. Oke? Ya. Jadi enggak ada dusta di antara kita ya. Boleh pilih? Boleh. Saya ngadu belakang. Habis itu tunjuk kamera, deck-nya kasih saya aja. Biar fokus ke kartunya. Hafalin ya kartunya ya. Oke. Udah. Kasih tunjuk kamera. Sudah? Anda bebas memilih? Iya. Kartunya. Oke, boleh sebelah sini. Oke. Biar ganteng di sini. Nah, kalau di sini kan ganteng. Sekarang, ini kartunya ya. Saya kasih tunjuk lagi. Ini kartunya. Kartu tembus pandang? Tidak. Kartu tembus pandang? Tidak ya? Enggak. Nah sekarang gini, saya ini masukkan di tengah. Saya masukkan ini. Oke. Ini ya. Ini ya. Ya, ayo lo. Nah, saya taruh di sini. Di sini. Nah, sekarang permainannya gini, saya tidak tahu kartunya apa. Oke. Saya tebar di sini. Oke. Saya lebih tebar lagi, saya tebar. Nah, tolong agak mundur sedikit. Biar kelihatan sampai tangan saya. Tolong konsentrasi pegang pundak saya, Pak Bobby. Konsentrasi dengan kartunya. Dan berarti, baik. Apa kartunya? Mau periksa? Kasih tunjuk penonton. Benar kartunya Joker. Betul. Tepuk tangannya dong. Yang lebih meriah lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya. Boleh buat kenang-kenangan juga. Boleh diperiksa. Itulah sulap simple. Permen saya tadi terinspirasi oleh pesulap besar. Oke. Okay? Pesulap besar di era 90-an yang dia dapat melayangkan sesuatu benda, tapi yang besar-besar. Saya ingin menunjukkan di depan mata Anda, kalau sulap itu dapat dilakukan di depan mata Anda. Jenis-jenis sulap seperti itu, melayang dan sebagainya. Jadi tidak mustahil tentunya ya. Jangan kemana-mana, kita akan mendatangkan bintang tamu yang lebih spesial lagi di Il Siandre, di episode mendatang. Dan Anda boleh saksikan terus setiap hari Senin jam 7:30. Oke? Okay? Oke, okay, saya Andre Hendernata akan undur diri dan terima kasih. Salam Il Siandre. Can the illusion change your emotion? Can magic change your life? When illusion change the life. Very good. Welcome to the show.